Halo, balik lagi bersama gue Bengki. Kali ini kita main Ragnarok Rebirth lagi. Ya, dari kasusnya lihat apa publisher-nya yang aku sebenarnya cuma di kalangan Sultan. Kalangan aku sih mah gak ada ngaruh-ngaruhnya. Harga barang mahal, itu mahal. Oke, kali ini gue mau ngasih tahu kalau ini gue antarnya tipe apa ya, ASP itu, semak bola ASP itu. Itu 8.000 kalau apa ini yang normalnya 8.847. Terus kalau pakai apa tuh skill Falcon kayak skill apa ya, skill burung ini itu bisa sampai 9.000. Mau ini lagi pakai apa nih? Begini status gua, ngumpulin di pagi dulu, pagi gua mentokin apa yang udah bisa baru gua naikin SPR. Terus kartnya apa aja ya, kartunya itu seperti mana ini kartunya. Ah, nih kartu gua ini juga ngaruh kecepatan, ini ngaruh kecepatan tapi banget gua dapat. Kalau ini buat apa, knockback mundur ke belakang. Kalau yang ini ada kritikalnya 20% chance. Nah, sisanya ini ya, apa kecepatan, ini penetration, ini belum gue naikin karena belum ada cukup. Terus ini attack, terus bajunya masih belentang-belentong, nggak jelas. Terus ya ini dapat lagi Mokyokian. Terus ini lagi apa, kecepatan serang juga belum dapat lagi. Nah, ini bintang 4. Nah, ini penting nih, ini juga agak bagus nih biar regen HP. Tuh. Kira-kira itulah waktu gua, masih gua belum tambahin lagi kayak gini. Ya dikit-dikit. Kita balik lagi di pertarungan ini, gua lagi solo molotov. Oh iya, aku belum pakai ini booster. Aku booster tuh. Terus di update payon ini ada, wah makin lama makin agak seru ya. Oke,
pertarungan pet. Ntar kita lama ya. Berarti kan enggak ada ya. Air baru minum udah diracunin lagi. Sekarang udah bisa vertikal, bisa horizontal ya. Tergantung kita maunya gimana. Gua solo itu di rank 78. Sekarang kita ke munculnya ini pet-pet gua, pet-pet yang ayah. Sebenarnya gua ditolong damage-nya kayak air itu tolong sama dari pet gua ya. Ayah. Ayah. Kalau main kecepatan itu bagusnya lebih pakai penetrasi ya. Main ASPD itu mau lebih cepat, ini pakai bajunya yang penetrasi. Dan bajunya seperti ini. Kekuatan hancur itu sangat-sangat rekomend dibandingin pakai amukan biasa.
tembakan dia tuh bisa juga, cuman kalau lu mainnya main ini, main critical. Baru kebuka payonnya, baru level 1 buka payon baru kebuka. Ini dapat rank 73 di 6 juta. 3 di 6 juta tuh, yang lainnya udah pada sekian. Terus kita lari ke, nggak ada yang bersahabat nih. Nggak ada yang bersahabat semua. Tadi di mana sih? Di 2 ya?
Oh iya, ada dua. Ah iya. Gimana sih tadi? Oh sini. Setting pakai jauh banget. Apa mengikuti pasaran seperti hunter pass pakai kekuatan cash gitu. Soalnya di YouTube nggak ada hunter ASPD. Coba nanti pakai payon isinya agi. Gue sering banget dikit pakai ASP aja. Soalnya attack-nya juga lumayan, juga lumayan. Tuh, mana dia?
gila gara-gara gambaran besarnya kayak gini. Pemain AFD. Duh, mana lagi nih ini? Enggak enaknya kayak gini nih. Mata terlalu gede. Gimana bagus ya? Baru sering kayak gini nih, sering agak ngawet. Sejak update Pion burung gue nyamber terus ya, gak terlalu sering, gak tau nih apa angle kayaknya. Mana ya? Mana lagi?
Bisa full 3D ini bisa PX apa nggak narok X generation, cuman fitur-fiturnya ini bagi orang yang itu sih nyaman di sini ya, cuman di Ragnarok Reaper karena pertama gua nggak akan jalan jauh. Kalau di Ragnarok itu kan gua sempet kosong konten gua ya, karena apa HP gua nggak memadai. Cir, jauh banget. Ini gua ngeri. Wah ya, ya. Anjing 99. Ah, tai, capek. Capek, capek. Anjing, anjing. Bangsa, bangsa. Ah, anjing, babi. Oke, ini dasar orang iseng kampret, kampret. Sekian dulu deh gua, Bubeng kita butuh 10 menit. Dadah, bye bye, Bubeng kita butuh, bye bye.